Mas siapa mas? Danis. Mas Danis. Danis ya. Itu main 2,75 sih ya. Moga-moga nanti setelah terapi ada perkembangan baik mas. Syukur-syukur sembuh salah nih mas Danis. Kanan kiri 2,75. Sesuai ukuran dokter. Main 2,75 dari ini yang bermasalah. Sudah di titik liver. Liver mata bermasalah, liver itu bermasalah dari mata turun ke hati, dari hati naik ke mata. Area otot di wajah tulang belikat. Maka ini kan jadi ya lumayan. Ngerti ini kan, loh kenapa SMP kelas loro kok bijinya elek. Dia ramah oh, ngomong nek, ramah ngomong nek di era. Beti yang piye. Main 2,75 yang bermasalah di titik liver, kemudian di pundak kanan kiri ya. Cuma di belakang telinga ini, belakang telinga sini. Sakit mas ya? Oke, kanan kiri belakang telinga di belakang tulang bawah tulang balik tulang sakit. Pembekaman di titik liver pundak kanan kiri di pojok skapula atau tulang belikat, kemudian di telinga kanan kiri di bawah belakang telinga kanan kiri. Adapun untuk totok saraf mata di sekitar mata kita ambil di tempat titik pertama di tengah alis. Tengah alis ada cekungan sini. Ya, ada cekungan mata. Kita melihat sakit mas? Sakit. Kemudian di pertemuan hidung sama alis di sini. Sakit mas? Sakit. Kemudian di bawah mata, persis tengah-tengah ada di pinggiran lubang mata itu ada saraf nih. Sakit mas? Sakit. Sakit ya. Kemudian di akhir alis sini. Akhir alis. Rasa sakit mas? Paket ya. Paket. Kemudian pinggirnya di ini mata, sini daerah sini. Sakit mas? Sakit. Kemudian persis di sini. Paket. Paket di telinga naik ke atas sedikit sakit. Kemudian di belakang sini. Daerah sini. Paket. Sakit ya. Kemudian terakhir di ini ada tulang tulang tidur ini di bawah ya. Sakit. Sakit ya. Sudah gitu ya. Moga-moga bermanfaat ya. Dan bagi sekali malam. Untuk di belakang telinga caranya ditarik ke atas. Ini tulang telinga. Ini bawahnya ditarik ke atas. Kemudian untuk mata bisa kita tekan di tengah alis, kemudian di pinggir alis, kemudian di awal alis, sama di bawah mata. Nanti tekniknya bisa untuk gaya, kalau untuk praktek itu bisa gaya gini sebagai tambahan, sini tarik sini, tapi titiknya harus tepat ya, keempat titik ini harus tepat di bawah mata, atas mata, pinggir mata, pinggir alis, sama di awal alis, itu harus tepat. Nah, itu bermanfaat. Tes pakai proenzim, untuk tes mata. Mata terpejam, mas. Terpejam. Kita tes di kelopak matanya. Satu tetes saja.
dibuka sedikit pedes, pedes ya sebentar deh. Ya. Emang biasa diajari apa isi peringati pedes ya. Emang itu berarti nang. Jadi tetesnya waktu tertutup matanya ya. Jadi nanti tetesnya bukan seperti tetes mata yang lain seperti insto itu kan terbuka, tapi kalau khusus ini harus tertutup karena apa? Pedes. Kalau terbuka langsung dia tertutup satu. Di sini. Pojok ya. Gitu. Sambil kan Mas berusaha melek Mas, berusaha terbuka. Pedesnya cuma 2 menit sampai 3 menit. Kadang ya. Berapa? Di sini sini pedes. Iya, masih terus buka tutup buka tutup. Buka tutup. Mari ya. Buka tutup. Buka tutup. Buka tutup. Sambal Mas. Sini pedes. Iya.